Halo teman-teman, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Masih edisi vlog gue bareng Rangga. Ini hari yang ke-21 ya. Halo Rangga, salam, kasih salam. Ya, Sobat Budget Minim. Sekarang gue lagi ada di sebuah penginapan dan hari ini di video kali ini gue pengen review penginapan yang menurut gue budget minim di daerah Telemoyo ya. Gunung Telemoyo. Kalian bisa lihat di belakang gua ya. Kelihatan jelas ya. Kalau di belakang gua itu adalah Gunung Telemoyo. Dan lokasi hotel gua ini di bawah kaki Gunung Telemoyo. Jadi kalau dari hotel ini ke Gunung Telemoyo ke puncaknya itu sekitar 8 kiloan. Yang lagi viral ya. Tempat yang lagi viral itu yang banyak awan itu. Besok pagi gua mau ke sana. Cuma itu di video yang lain ya, bukan di video ini. Jadi kalian nonton video yang lain juga. Nanti linknya gua taruh deskripsi tentang perjalanan gue melihat sunrise di Telemoyo. Yang menarik, gue dapat penginapan ini harganya cuma 200.000 dan bentuknya unik kayak seperti model glamping. Kasih lihat orang gak ada di depan. Ya, seperti ini ya kurang lebih ya modelnya ya. Atau model yang di... Ya, kurang lebih modelnya kayak gini. Atau model yang kayak di belakang gue. Ya, kalian bisa lihat ya. Dengan view kalau lagi beruntung kelihatan sunset matahari. Kalau lagi beruntung ya. Cuma posisi lagi awannya tebal nih, jadi nggak kelihatan sunset. Ya udah, gimana pengalaman gua nginep di sini? Ini bisa jadi salah satu opsi kalian ketika kalian pengen lihat sunrise di Gunung Telemoyo. Kalian males pagi-pagi jauh jalan dari kota Bekasi, Jakarta, segala macam ya. Tapi kalau kalian nginep sini, itu cuma sekitar 20 menit udah nyampe gitu loh. Menghemat sangat banyak waktu dan kalian nggak perlu capek-capek perjalanan jauh. Karena kalian singgah dulu di sini semalam, pagi-pagi pergi, siang langsung check out ya. Yaudah, stay tune terus pengalaman gue nginep di namanya itu Hotel Guesthouse Tombo Ati yang ada di kaki Gunung Telemoyo. Ingat slogan gue, traveling budget minim. Halo guys, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim ya. Seperti biasa, ini adalah video perjalanan gue ke tempat penginapan yang gue mau tuju di video kali ini ya. Cuma gue gak akan lama-lama video perjalanan ini karena gampang banget untuk perjalanannya. Kalian tinggal cek deskripsi gue, nanti ada titik lokasi yang gue taruh di deskripsi gue. Kalian cek aja ya, dijamin 100% akurat bener. Ngomong-ngomong, di video kali ini gue nginep di penginapan deket kaki Gunung Telemoyo ya. Jadi kalau kalian misalnya tahu Gunung Telemoyo itu adalah gunung yang bisa kalian naik sampai ke puncak dengan motor. Gua rasa ini adalah salah satu gunung, bisa juga dibilang bukit ya, yang kalian bisa ke atasnya itu menggunakan motor. Jadi sepanjang jalan ini, sepanjang jalan ke Gunung Telemoyo itu bisa digunakan pakai motor. Dan kalau pakai mobil belum bisa sayangnya, cuma bisa pakai jeep. Tapi gue di video ini gue gak bahas pegunungan Telemoyo itu. Tapi gue bahas penginapan di dekat Gunung Telemoyo. Untuk bahas wisata Gunung Telemoyo nya di video yang lain ya. Jadi gue bahas penginapan di dekat Telemoyo. Kemarin tuh banyak yang nanya gue, mas penginapan dong di Gunung Telemoyo dekat-dekat situ yang budget minim. Nah di video kali ini gue udah ketemu nih. Gue kabulkan permintaan kalian. Dan gue mau nge-review penginapan di dekat Gunung Telemoyo. Untuk lokasinya dia satu arah ya dengan Gunung Telemoyo ya. Kalau kalian bisa lihat ya di sebelah kanan gua nih yang gua tandain ini adalah arah ke wisata Gunung Telemoyo ya. Jadi kalau kalian belok kanan itu sudah dimulai tuh loket pembelian tiketnya, nggak lama lagi. Pokoknya sekitar 100 meter dari belok kanan kalian harus membeli tiket masuk ke wisata Gunung Telemoyo. Kalau nggak salah tiket masuknya sebesar 20.000. Nanti kita bahas di lain video ya, bukan di video kali ini ya. Jadi dari belokan kanan itu kalian masih lurus lagi sekitar 1 kilo sampai 2 kilo nanti ada di sebelah kiri dan itu adalah penginapan yang mau gua review di video kali ini. Nama penginapannya adalah Guesthouse Tombo Ati yang berada di Jalan Grabak Kopeng, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang menarik guys, kalau gua bilang ini namanya lebih tepatnya glamping sih karena model tempat penginapannya seperti glamping.
Kalau untuk gue sos kayaknya kurang cocok ya. Untuk lebih jelasnya kalian harus nonton video ini biar tahu maksud gue itu yang kayak gimana sih ya. Kok modelnya glamping? Ya memang karena bentuknya kayak glamping. Kalian cek video ini makanya ya. Oke, stay tune aja video ini. Thank you. Oke okay guys, gue baru nyampe di Tomboati Guesthouse yang deket Gunung Pelemoyo. Yuk kita cek kamar-kamarnya. Isi ya mas? Iya. Di sini varian kamarnya ada berapa? Oh ini? Iya, tapi yang ready yang lagi yang itu mas, yang A13 itu. A13 yang kamar mandi luar, sama yang dalam yang bawah itu. Yang B05. Kalau A14 diisi? A14 itu belum ready. Belum ready dalam artian? Belum ready kamarnya, belum dibersihkan, belum beres. Oh gitu ya, nggak masalah sih. A13, enggak, yang maksud saya bukan kamar yang ready, maksudnya tipe kamarnya ada berapa ada macam? Ada 3. Iya. Ini yang 200.000 WC luar ya? Iya. Tapi udah dapet TV ya? Iya, udah ada TV-nya. Electric kettle apa sih? Oh pintunya maksudnya elektrik ya? Iya. Ya. Elektrik itu tuh kettle tuh mas, pemanas air. Oh, teko listrik. Yeah. Platinum room itu WC-nya di dalam ya? Iya. Bedanya itu aja ya. Sama twin yang satunya. Gimana? Yang twin bed, yang satunya yang double bed. Ini ada twin. Enggak, yang platinum itu biasa, yang platinum twin bed itu double. Oh, jadi platinum ada dua jenis. Iya. Dan ini yang ini ada berapa kamar? Totalnya. Yang itu totalnya silver. Yang silver ya. Yang silver itu ada 4 kamar mas. 4 kamar, kalau yang platinum? Platinum itu 9. 9, ini? Yang twin platinum bed, ya. Twin bed? 9 ya. Oh ini platinum sama biasa. Platinumnya sama, bedanya twin bed. Iya, ini biasanya bedanya twin bed itu. Oh twin bed berarti ada 2 yang gedenya ya kayaknya? Ya. Bisa kapasitas berapa orang? Kalau yang twin itu 4 orang. Kalau ini? Itu 2 orang mau diisi, tapi di sini nggak apa namanya, nggak menarget kapasitas gitu mas. Oh, mau iya. Diisi berapa orang selama keluarga ya. Iya, tapi kan syariah ya. Iya syariah. Ini platinum twin bed ada berapa kamar tadi lupa? Ada 9. Berarti 99 itu 4. Iya, 99 18 tambah 4 22 semua. 22 yang tambahan yang masih kamar mandi luar masuknya platinum masih ada 2 yang double rooftop. Oke okay.
atau melihat yang double rooftop dulu mas, sambil jalan-jalan yang view-nya bagus yang sebelah sana itu. Oke, sekarang kita ke kamarnya. Gue sewa harga 200.000. Weekend, weekday sama aja ya. Long weekend sama juga. Ini kamarnya ya mas? Yang silver ini ya? Iya, silver. Yang saya Fasilitasnya handuk, sikat gigi, aqua, gelas. Oh, udah ada teko listriknya ya mas? Iya. Itu TV-nya smart apa yang smart biasa? TV, ya. Berarti bisa YouTube-an dong? Bisa. Mantep juga ya. Wifi-nya ada ya nanti? Ada wifi. Passwordnya apa? Passwordnya tombol ati, O-nya diganti angka 0. Tombol ati, O-nya diganti angka 0 ya? Tombol ati. Ati. Iya, huruf kecil semua. Gak pakai spasi. WC-nya yang mana? Kamar mandi sebelah sana. Yuk, kita ke WC. Pakai heater gas ya mas ya. Tapi air panasnya bisa? Bisa. Dan ini kamar mandinya satu aja? Iya satu. Untuk 4 kamar? Untuk 4 kamar. Karena di sini silver mungkin jarang dipakai sih. Iya. Masih. Biasanya yang pakai buat orang-orang yang budget minim. Iya. Biasanya cuma untuk apa? Kerjakan aja gitu. Oke. Dan ini ada balkonnya ya? Teras ya? Ini ngomong-ngomong, boleh ngerokok di dalam kamar gak? Kalau bisa sih, jangan mas. Jangan ya? Iya, kalau bisa. Di luar aja ya? Iya, maksudnya. Iya, oke, oke. Tapi kalau masnya bisa nganu sih, menempatkan apa, putungnya. Iya, iya. Tapi nggak di depan sini aja iya. Sih. Oke mas, ini iya. Besok, saya kan mau istirahat dulu besok. Iya. Besok. Kita keliling ya? Keliling bisa. Nanti mulai dari atas sini iya. Atau dari bawah bisa. Kamar ini satu salah satu aja. Iya. Ini yang di atas ini 1, 2, 3, 4, 5 namanya apa? Ini twin bed. Twin bed. Iya, twin bed. Lalu yang twin bed. Harga 400 ya? 400. Ya. Weekend, weekday, long weekend sama? Sama, sama ya. Kapasitas? Kapasitas 4 orang. 4 orang. Kalau yang ini? Kalau ini 2 orang. Tapi 2 orang sama anak kecil 2 masih boleh? Masih bisa. Ya, enggak masalah ya. Diisi... Dan bisa tambah extra bed deh. Ya? Bisa. Berapa bisa. Tuh? Berapa dia? Tambah extra bed itu tambah 100, Mas. 100 ya. Oke, oke. Okay. Dan jam check-in-nya normal ya sini ya? Normal ya. Jam berapa? 2. Check-out-nya jam 12. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, Mas, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang saya istirahat ya. Thank you ya. Iya. Sip. Mari, Mas. Yuk. Oke, okay, guys. Gue mau check-in dulu, gue capek abis perjalanan dari Nepal Panjava menuju ke penginapan Guisthos Tombo Ati yang ada di kaki Gunung Telemoyo. Dan besok pagi gue pengen ke Telemoyo untuk melihat sunrise ya. Katanya Telemoyo lagi bagus nih, lagi viral. Gue penasaran kira-kira besok sunrise-nya sebagus apa sih di Telemoyo. Nah ini kamar gue ya, unyu-unyu, bentuknya segitiga. WC-nya sayangnya di sini WC-nya luar. Tapi WC-nya bagus ya, guys. Bersih tadi gua udah lihat. Menurut gua kalau WC di luar enggak masalah sih, yang penting harganya murah. Kalau gua gitu. Sekarang gini, ada bangunan ini. WC di dalam harganya 3,5. WC di luar harganya 200. Gua mending WC di luar. Orang WC cuma buat mandi, kencing BAB ya kan. Udah. Ya kan? Berapa? Dan WC-nya juga di sebelah, nggak jauh banget. Tinggal buka pintu langsung WC. Yaudah, gue istirahat dulu, ntar kita lanjut lagi. Thank you. Koko. Oi. Gedungnya kelihatan tuh. Iya. Tadi iya tadi kan kabut. Sekarang kan udah kagak. Gua habis ngedit guys. Oke, coba zoom Rangga itu menara itu. Biar yang nonton video ini tahu. Menara itu posisi kalau di Gunung Telemoyo di mananya ya guys?
Coba kalian komen ya, gue pengen tahu tuh. Itu menara apa sih? Kenapa di atas puncak gunung ada menara segede gitu? Gitu gimana masangnya? Maksud gue gini loh, orang ngedaki terus masang nancepinnya gimana? Itu yang gue bingung tuh. Coba ya, kalian komen ya, nyara masang menara itu gimana caranya? Di puncak gunung tertinggi ada menara. Berarti kan waktu hiking mereka bawa kayu nih, gotong royong nih, ya kan? Terus ngelas di gunung tuh. Ya dong, kan ada hilang lagi tuh. Ada dua kok. Ada dua apa? Kita kesana yuk. Ada lagi? Iya. Coba kita. Nah, nengok ke kiri. Kiri? Oh iya, iya guys. Duh. Ini gunung apa ini? Namanya? Ya, Gunung Andong. Nah, gua udah tadi dan ini. Jadi di penginapan ini ada dua landscape view yang bisa kalian lihat ya. Pertama Gunung Andong dari belakang tempat gua menginap. Kedua Gunung Telemoyo dari depan kamar gua langsung ya. Jadi lokasi penginapan ini walaupun budget minim tapi pemandangannya itu luar biasa banget loh. Kenapa Langga? Kenapa? Sunset? Oh iya sunset. Dan pemandangan yang menurut gue juga penting, sunsetnya kalau lagi jelas kelihatan banget. Coba kasih lihat Langga. Coba nanti agak sorean kita lebih lihat apakah bagus, apakah jelas ya. Kalau untuk sekarang sih belum terlalu sore, jadi kita belum tahu. Nah itu menaranya kelihatan lagi tuh. Tuh kasih zoom Langga. Gue bingung menara itu tuh sampai sekarang. Menara apa ya itu? Bisa di atas gunung gitu. Ya udah, nanti malam kita lanjut ke suasana malam di penginapan Guesos Tombo Ati yang ada di Telemoyo. Sebenarnya bukan di Gunung Telemoyo, di kaki Gunung Telemoyo. Dari sini ke Telemoyo itu kalau gue cek sekitar 8 kiloan atau sekitar 30 menit lah paling lama ya. Ya udah, gue mau ngeliatin dulu nih soalnya antrian gue banyak. Ini adalah vlog perjalanan gue yang ke 20 kalau nggak salah ya. Dan video gue itu udah kayak yang 26 dan baru gue edit yang ke-7. Masih ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ke-20-an. Makanya gue kalau ada waktu santai tuh harus ngedit guys gitu. Yaudah. Ya di sini juga ada kafe nih. Coba kasih lihat Bang. Di penginapan ini ada semacam kafe-kafean. Nanti malam kita ke sana ya. Kalau sekarang nanti malam gue mau nunjukin video malam di area sekitar ini dan besok pagi gue pengen ngedrone ya. Ya udah, gue pengen mandi dulu sembari ngedit. Stay tune. Malam teman-temanku. Sekarang gue mau nunjukin suasana malam di tempat penginapan di Guesos Tombo Ati yang ada di dekat Gunung Telemoyo. Pokoknya kalau dari sini ke Gunung Telemoyo puncak sunrise itu 9 kilo atau sekitar 25 menit menggunakan motor. Nah, ini si Rangga lagi nutup pintu. Di sini kalau malam tuh banyak lampu-lampu kuning gini ya. Cakep ya. Jadi enggak suasananya enggak bosen gitu. Nah, di sini kalian bisa duduk-duduk, santai ngerokok. Ya kan? Enak kayak di sini. Yang gue salut sih ini nih. Ini sih pintu mahal ya. Bisa ukiran begini bolong-bolong. Jadi. Hah? Jadi. Ini mahal ini. Jamin gue. Hah? Jadi. Apa? Ayu jati mah. Itu di sih bener-bener loh, mahal lah. Besok kita foto sini buat jadi ini thumbnail. Gila, ini sih mahal banget loh. Mantap ya. Yuk kita lihat menu-menunya. Coba. Iya, Pak.
Bapak yang jaga ya? Iya. Oh, jaga malam. Oh iya. Menunya di mana, Pak? Menu. Di mana? Menu restoran. Oh, ini. Oh, iya. Jadi kita lihat menunya, guys. Kopi tubruk 10.000. Kedai jeruk 5.000. Jeruk mulai. Sup iga 50, sup buntur 50. Wow. Mie kuah telur, mie goreng telur. Ini mie goreng Indomie atau mie goreng tek-tek nih pertanyaannya. Si goreng telur 20.000, guys. Kentang goreng 10.000. Ini apa? Habis. Sudah habis, guys. Kita pesan apa ya? Jangan terlalu kenyang. Mie goreng telur sih udah paling, atau kuah. Lu mau apa? Nugget sosis. Nugget ngapain? Gak ada nasi, lu ada aja. Nasi besok. 25. Mie goreng aja ya. Mana? Ini mie goreng telur. Mie kuah telur aja gua. Ya udah bilang abangnya. Mas. Pesan. Tulis dulu aja, Mas. Oke. Okay. Siap. Tulis dulu aja. Mana tulisannya? Mana ini? Tadi yuk kita ke atas yuk. Tadi gue udah tunjukin menu-menunya ya, guys. Yang jaga dikit soalnya hari weekday. Kita naik ke atas yuk, lihat di situ kayak keren banget. Nah, di sini juga ada ayunan nih, guys. Ayunan. Udah pesan? Udah. Oke. Kita lagi ada di restorannya di lantai kedua. Bagus juga ini buat jadi tempat santai-santai ya. Kongko-kongko. Itu juga ada ayunan ya. Ini yang mode duduk. Nah, di sini ada rumah juga nih. Rumah glamping, view-nya ada balkonnya. Oke, keren juga sih. Cuma gua kalau makan di sini kayaknya enggak kuat deh. Dingin anginnya. Ini sih dinginnya kayak puncak loh. Ya? Iya. Kayak Ciwidey enggak? Enggak. Dingin. Kayak puncak ya? Iya. Iya, kayak puncak kan? Kalau di Nepal, itu nusuk-nusuk ke tulang dinginnya. Nepal, Dieng ya nusuk-nusuk. Nepal sama Dieng dinginnya mana? Ya dua-duanya sama-sama dingin sih, tapi kalau mau lebih parah, Dieng. Oke, mie gorengnya udah datang, pakai telur. Mie rebus pakai telur, sembari kita nonton smart TV. Guys, jujur ya, menurut gua ya, untuk hitungan glamping ini gede banget ya. Ini ya, kalau gua bilang ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 ini. Gede, guys. Gede banget ini. Kalian masih ingat gak video gua yang tentang Sukabumi itu? Yang rumah hobbit di Sukabumi. Masih gede ini, cuma ini sayangnya nggak ada WC. WC-nya di luar. Ya. Makan cuy, gue lagi ngedit nih. Ya, tuh. Tuh, lagi ngedit tuh. Jadi kerjaan gue tuh kalau lagi di hotel tuh nge-shoot bentar, ngedit. Nge-shoot bentar, ngedit. Karena antrian ngedit gue lagi panjang banget ya. Dah, pagi teman-teman. Sekarang jam 5:30 ya. Matahari muncul dari arah sana. Di sini kelihatan kayaknya oranye-oranye ya. Cuma di sini gua bukan mau menunjukkan sunrise. Gua cuma mau menunjukkan suasana pagi di sini. Kalian bisa melihat pemandangan Gunung
Telemoyo dengan jelas ya. Dan sekarang gue pengen melihat sunrise di Gunung Telemoyo, tapi bukan di video ini ya, di video tentang pembahasan berburu sunrise di Gunung Telemoyo ya. Kalian nonton juga video yang soal itu ya. Oke, sekarang gue mau on the way dulu ke sana. Lanjut terus, nanti ada bagian akhir kesimpulan dan gue akan keliling sama orangnya untuk melihat perbedaan-perbedaan kamar di penginapan ini. Stay tune, thank you. Oke, teman-teman, gue sekarang ditemenin sama yang jaga. Dengan A siapa? Royan. A Royan ya. Ini yeah. Bapak kerja sini ya, yang yeah. kerja sini. Saya dengan Vicky dari Traveling Budget Film. Oke, guys, gue pengen ngajak kalian untuk keliling. Kira-kira di Guesthouse Tombo Ati ini ada varian kamar apa aja ya, kira-kira ya. Dari yang paling murah, yang pasti yang murah ini udah nggak perlu gue kasih lihat karena kan ini kamar gue udah berapa kali gue jelasin ya, yang WC di luar ya. Iya. Yeah, nah, di atas ini nih. Ini brosurnya ya. Dia ada 3 silver room, platinum room, dan platinum twin bed ya. Seperti ya. Di foto ini. Kita sekarang ke yang platinum room ya Pak. Yuk. Di bagian mana? Di bawah. Yuk. Di 5. Ayo. Kalau ngomong-ngomong, kalau yang silver room yang harga 200 seperti punya saya ada 4 doang ya? Ada 4 ya. Gak ada lagi 4, kan? Gak ada lagi. Cuma ada 4 kan? Oke. Kita sekarang ke yang platinum room, harga 300.000. Harga 300. Ngomong-ngomong, harga ini malam minggu sama aja ya? Sama. Weekend, weekday sama. Long weekend sama juga? Sama. Wah, mantap guys. Pokoknya mantap deh. Iya. Oke. Okay. Lepas sendal biar nggak kotor nih habis dibersih. Permisi ya. Iya. Kita nyalain lampu. Ini ya? Iya. Ini. Oke. Okay. Yuk, masuk ke dalam, Mas. Oke, kalau ini hitungannya kalau punya gue kan kayak glamping ya. Kalau ini lebih ke kamar ya, room kamar ya. Sama dapat TV juga, udah smart ya Mas TV-nya. Udah TV smart. Kalau ini udah lengkap ya, nggak usah nanya. Teko listrik, yang punya gue aja udah dapat teko listrik, aqua, gelas kopi semua udah lengkap, handuk, persabunan, pokoknya udah lengkap banget di sini. Water heater ada? Water heater ada. Dan kasih lihat WC-nya apa enggak? Kalau yang harga 300 ini namanya platinum room, iya. Itu sudah ada WC dalam sudah ya. Ada WC dalam. Kalau yang 200 nggak ada. Belum ada ya. Oke, ini bisa kapasitas berapa orang nih ngomong-ngomong? 2 orang, 3 orang bisa sama anak kecil. Ya, pokoknya kalau sama anak kecil masih 4 masih boleh ya. Masih bisa. Ya, jadi ini buat keluarga kalian berempat masih boleh ya. Padahal sebenarnya kapasitasnya 2 orang. Tapi kalau misalnya mau nambah extra bed juga bisa ya? Bisa. Karena tapi berapa? Kalau mungkin kalau di sini jarang yang minta extra bed. Okay. Soalnya kan sempit ya. Oh, kecil. Sempit. Cuman kalau di atas kayak silver gitu masih banyak yang kalau kayak punya saya ya. Yeah. Dan kapasitas yang silver kayak punya saya bisa juga untuk 4 orang ya. 4 orang bisa. Misalnya kalian berdua sama anak kecil 2 orang itu masih enggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke platinum twin bed. Twin bed. Iya. Yeah. Oke, ini ada berapa kamar ngomong-ngomong yang platinum room? Yang platinum room ini ada 8. 8 kamar. Yang membedakan platinum room sama platinum twin bed, kasurnya ada 2 kayaknya. Kasurnya ada 2, iya. Oke. Lebih gede. Berarti ini jatuhnya kalau kita bilangnya biasanya ini family room nih. Kalau di hotel-hotel lain. Cuma kalau di sini namanya platinum twin bed. Yuk kita ke platinum twin bed. Ini ngomong-ngomong kamar yang platinum room ada berapa nih? Platinum room ini ada 9, Mas. Di sini ada 4, di dalam 1, di sebelah sana ada 3. Oke, bentuknya sama semua ya? Sama. Oke, sekarang kita ke platinum twin bed yang atas. Boleh? Atas ini ya? Iya. Oke. Saya kira yang atas ini glamping juga loh. Coba kasih lihat. Saya kira model glamping, cuma lebih gede. Iya, cuma lebih gede, lebih luas. Mungkin kayak ketertarikan pengunjung rata-rata pada milih yang sebelah sana soalnya lebih dapat. View-nya ya, ya. Cuma punya saya view-nya juga bagus. Iya. Kelihatan Gunung Telemoyo. Ini varian platinum twin bed semua twin ya? Twin bed, ya ini twin bed semua. Ada 5 ya? Ada 5, yang atas 5, yang bawah 4. Yang atas 5, yang bawah 4. Oke, okay, guys, kita masuk. Oh, kalau yang di bawah juga kasurnya nggak ada ininya ya? Dia kalau yang bawah ada dipannya, Mas. Kalau yang atas lesehan. Oh,
Kalau yang bawah boleh lihat nanti ya. Bisa lihat. Kalau yang di atas dia nggak ada dipan, maksudnya penyangga kasurnya ya. Iya. Tapi dia dua kasur begini. Ini bisa kapasitas berapa orang, Mas? 4 orang sampai bisa sampai 7 orang, Mas, extra bed di sini. 7 orang masih nggak apa-apa ya, guys. Masih coba apa-apa. Dan ini ada WC dalam ya. Coba kasih lihat Rangga WC-nya. Dan di sini untuk handuk disediakan untuk berapa orang nih? Ini sementara kita sediakan 2, Mas. Soalnya biasanya kalau kita sediakan 4 atau 5, suka nggak kepake. Malah dia buat lap atau keset. Oh iya, iya. Makanya iya, kita kasih 2, kalau ada minta tambahan baru kita kasih lap. Oke, jadi memang sebenarnya kapasitas handuk itu maksimal bisa buat berapa orang? Bisa sesuai dengan kapasitas isi kamar. Isi kamar ya. Iya. Pokoknya dia cuma kasih 2 dan minta lagi bisa. Ngomong-ngomong, penginapan ini dapat makan nggak sih, Mas? Kalau breakfast belum, Mas. Belum termasuk ya, paket breakfast. Di sini ya, semua varian nggak dapat breakfast. Belum ya. Cuma di sini ada restorannya ya. Kemarin ya, gua ada makan kayak mie goreng itu harganya 13.000 ya. Masih terjangkau lah ya. Oke, Mas, kira-kira ini penginapan Tombuh Hati ini udah lama belum, Mas, berdirinya? Belum sih, Mas, masih banyak perbaikan juga, masih banyak apa buat pengembangan, masih udah berapa lama umurnya, Mas? Masih 1,5 tahun. Oh, baru banget, guys, ternyata ini baru 1,5 tahun ya, Mas. Kira-kira yang menarik nih kalau orang nginep sini tuh menariknya apa, Mas? Misalnya dekat wisata kah atau apa? Iya, mungkin alternatif untuk ke Telomoyo. Oke, ini dekat banget sama pintu gapura Telomoyo itu, cuma sekitar 1 kiloan ya. Dan selain wisata Gunung Telomoyo, apalagi, Mas? Ada wisata air terjun Sumuran, ada hutan pinus. Oke. Okay. Terus ada Ketep juga. Oke. Okay. Ketep, terus ada wisata di Kopeng, wisata waterboom Kopeng. Dan semua itu dekat sini ya? Dekat semua. Nah, jadi ini bisa penginapan yang salah satu alternatif kalian kalau misal kalian pengen ke tempat wisata-wisata itu, nginep di sini lebih dekat ya. Iya. Dan di sini juga ada penyewaan jeep juga ya? Ada penyewaan jeep, motor juga ada. Oh, motor juga ada? Motor juga ada. Sewa motor, berapa kalau sewa motor? Sewa motor itu untuk santai 100, Mas. Sama kayak di Telomoyo juga 100 menyewa. Oh, jadi sewa motor 100 untuk santai, artinya pulang balikin? Pulang balikin berarti dia. Buka 24 jam dong? Enggak, sampai dia check out gitu. Oh, sampai dia check out. Ya. Misalnya subuh-subuh kalian pakai, udah naik ke atas, pulang, turun. Dan kebetulan kalau Gunung Telomoyo memang motor yang bisa naik, mobil yang nggak bisa ya. Mobil pribadi nggak bisa. Itu motornya apa kalau boleh tahu? Kalau motor dari sini menyediakan Matic seperti Scoopy, Genio, Vario. Kuat nanjak nggak? Kuat nanjak. Kuat nanjak, kuat ya. Nanjak. Harganya 100. Kalau Jeep boleh tahu berapa, Mas, harganya? Kalau Jeep mulai dari 400.000 untuk paket biasa. Yeah. Kalau untuk paket sunrise 700.000. Terus ada paket air terjun mulai dari 600. Paket Ketep juga ada mulai dari 1,5 juta. Oke. Okay. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen lebih detailnya lagi, mending WA aja langsung ke penginapan Tombuh Hati. Misalnya, saya mau nginep dong, terus saya pengen jeep, kalian tanya aja untuk harga-harganya berapa. Dan kalau bisa di DP dulu ya. Iya. Biar apa? Biar ketika kalian datang, jeepnya aman. Karena aman. Gini loh, jangan tiba-tiba kalian datang, terus tiba-tiba mau jeep, nanti kuotanya habis. Karena kuotanya juga terbatas. Ya, apalagi pas lagi long weekend. Ya, benar-benar. Nanti nomornya 5 detik di video seperti biasa. Oke, kita sudah ke sini Platinum Twin Bed. Sekarang kita yang ke bawah. Tapi saya rasa, Mas, kalau untuk Platinum Twin Bed ini, kayaknya orang lebih condong pilih ke bawah. Kenapa? Karena kalau misalnya keluarga kan ada nenek-nenek atau apa, kan harus naik tangga tuh, Mas, ya. Benar, ya. Ya kan, naik tangganya lumayan loh. Iya. Gak ada lift atau? Belum ada. Belum ada ya. Kalau di sini mungkin diperuntukkan biasanya anak-anak muda. Iya. Biasanya kalau yang atas ngambilnya. Benar. Kalau orang-orang tua, anak-anak biasanya nggak direkomendasi ya. Karena kan biasanya kalau yang datang ke sini bawa keluarga pasti ada mertua, namanya mertua kan orang tua ya. Iya. Pasti naik-naik yang tangga yang tadi gue naik lumayan menyusahkan juga. Lumayan itu. Apalagi barangnya banyak ya. Mungkin kedepannya ada perbaikan lah untuk mungkin, tangga ditambah atau. Mungkin ya, mungkin kedepannya ada lift juga, kita nggak tahu ya. Oke, Mas, kita lihat yang ke bawah. Oke. Ini kalau misalnya pernah nggak sih ada sebuah rombongan yang menyewa tempat ini? Ada. Ada ya? Terakhir itu rombongan itu dari Polytron. Jadi kayak open trip gitu? Iya, open trip. Jadi full semua kamar, semua tempat ini disewa. Sama... Nah, biasanya kalau yang kayak gitu suka dapat harga khusus ya? Ada harga khusus. Mendingan kalian hubungin aja untuk pastinya. Dan di sini juga kalau parkiran bis, bisa nggak sih? Bisa. Ini
bis bisa 3 mas, yang ukuran sedang tadi ya. Sedang ya, ya sedang itu kayak gimana ya, kalian pikir aja lah ya, sedang ya. Ya kapasitas 40 orang. Coba kasih lihat tuh. Bisnya yang sedang aja ya, lagian jalan di sini juga bukan jalan besar ya. Iya. Pasti yang nyewa sini rata-rata pakai bis kecil. Yuk lanjut. Ini yang saya suka, nantilah kita bahas ke bawah. Ruang makannya. Menarik itu ukiran-ukiran itu. Mahal punya itu kayaknya tuh. Tahu kan pintu yang jati, maksud ya. Saya iya. Itu sih benar-benar mahal loh tahu saya. Ini bangunan yang ini kayaknya udah lama ya, Mas? Kalau yang ini udah lama, Mas, ya. Udah lama kan ya? Udah lama. Pantes. Mungkin awalnya ini tanah kosong, bangunannya cuma ya, ini ya. Bangunannya cuma pendopo ini. Jadi terus sama lama dibangun untuk penginapan juga. Untuk penginapan ya. Oke, sekarang kita ke Platinum Twin Bed. Twin Bed yang B9, bentar Mas. Oke, kuncinya lagi diambil. Nah, jadi yang Platinum Twin Bed ini ada di atas dan di bawah ya. Kalau misalnya kalian lihat ada orang tua, saran gua ngambil yang di bawah aja. Tapi kalau misalnya lagi penuh semua, mau nggak mau kalian ngambil di atas. Jadi kalau misalnya orang sebelum kesini, ini misalnya ada satu keluarga mau Platinum Twin Bed nih. Iya. Dia jauh-jauh hari pasti akan booking dulu kan? Iya. Dan dia pasti, misalnya dia udah lihat video ini, pasti dia request. Ah, saya nggak mau yang di atas, bisa kan? Bisa. Saya bisa. Maunya yang di bawah. Yang di bawah. Selama masih ada ruangannya. Masih ada. Oke, ini yang di bawah. Oh iya Mas, harga sama ya? Harga sama. Coba, saya rasa Mas favorit yang di bawah Mas. Kalau dengan harga sama ya. Cuma kalau misalnya anak muda mungkin ngincer view, dia akan nginep di atas ya. Iya, yang atas. Kalau anak muda, kalau misalnya yang keluarga-keluarga, pasti dia lebih milih ngincer di sini. Pertama, untuk akses mobilnya juga lebih cepat. Gak harus bawa-bawa tas ke atas lagi ya. Iya. Ya kan? Oke, kamarnya sih kurang lebih gini. Kapasitas sama ya. Kapasitas sama. Ya, oke. Paling yang berbeda dengan yang di atas ininya nih. Dipannya ya. Dipannya. Oke. Kamar mandi lebih luas. Ya, lebih luas. Oh, ya udah. Udah tunjukin kan? Oke. Okay. Yang penting udah ditunjukin aja. Kamar mandinya lebih luas. Kalau yang Platinum Twin Bed di bawah ada berapa? Ada 4 ini, 5 sama 5. Yang di dalam 1. Yang di dalam ya? Iya. Yang di dalam bentuknya kayak gini apa ya, sama kayak gini. Kayak gitu ya? Iya. Cuma bangunannya unik ya. Sekarang kita kemana? Yang best view Mas. Oh yang belakang. Yang ya, sembali view, ke ya. Belakang kita kesini dulu. Oh, main, iya, ngobrol bentar. Oke. Oke guys, sekarang gua ada di ruang makan. Ini bisa dibilang restorannya ya. Iya. Dan restoran ini bukan cuma untuk penginapan sini kan? Iya, bukan untuk penginapan. Bisa untuk orang dengan umum juga bisa ya? Bisa. Buka ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. 10 malam. Tiap iya. hari buka? Tiap hari buka. Oke, dan di sini juga ada bagian atasnya ya? Ada. Jadi orang bisa milih mau duduk di sini apa di atas. Dan yang paling menarik di sini nih, guys. Ini mahal banget ini kalau bikin pintu seperti ini ya. Ini udah lama ya bangunannya? Udah lama, bangunannya udah lama. Mas. Dari tahun berapa tuh? Kalau ini mulai dari rintisan daging ini Mas. Hmm. Dari tahun 2012-2010 mungkin. Oh bangunannya. Iya bangunannya. Keren sih. Dan di dalam sini ada apa Mas? Ini kita boleh meeting. Boleh bisa, melihat nggak? Bisa. Yuk. Penasaran gue di sini. Di sini ada ruang meeting, kalau diperlukan untuk meeting atau rapat bisa. Oh iya guys. Ini kalau buat rombongan nih ya. Kalian bisa, biasanya kalau rombongan kan bisa pakai area ini free bisa, kan? Bisa. Udah ada paket-paket. Karaoke kan? Bisa di sini nanti. Ya. Ini bangku ini kenapa tulisannya Cina-Cina ya? Ya. Dulu kan hanya resto aja Mas, belum ada homestay-nya. Tapi restorannya itu. Cina emang? Enggak. Emang pesanannya aja. Tapi pesanannya tulisan aja. Cina semua ini. Unik ya? Agak kekinian. Jadi dan, tradisional campur. Iya, iya, iya. Cina semua ini. Iya. Mas, ngerti nggak artinya? Nggak tahu sih kalau saya. Saya juga nggak ngerti. Mas, ini ngomong-ngomong untuk Ola ini bisa dipakai untuk karaoke juga ya? Sepertinya. Bisa, ya? Bisa untuk karaoke. Karaoke untuk kalian seminar-seminar dengan anggota kalian. Mantep sih, Mas. Ini kalau buat rombongan sih boleh banget sih. Terus abis kalian rombongan ke sini,
ajak rombongan kalian ke wisata-wisata, dan kalau mau makan di sini juga rombongan bisa juga kan? Bisa, menyediakan. Dan bisa request juga ya? Bisa. Misalnya kayak pelasmanan. Bisa, ada. Saya mau sayur-sayur ya. Ini, nanti kalian tinggal ngambil centong-centong-centong ya, gitu ya. Ada. Ada pelasmanannya ada. Bagus guys, buat rombongan rekomend banget nih. Oke, kita ke dalam lagi. Yang ini yang kamar tadi saya bilang mas. Ini okay. Sama twin bed. Ini kamar apa ruang tamu? Ini ruang tamu untuk dua kamar ini mas. Ini ditutup? Ini ditutup. Oke, kamar ini dikunci? Kamar ini oke. Dibuka. Nah, kita lihat sekilas ya. Ini namanya apa, Mas? Nah, ini platinum biasa, Mas. Oh, jadi platinum room itu ada juga di dalam ruangan ini ya? Iya. Cuma kayaknya ini jarang ditempatin orang, jarang kecuali yang di luar penuh. Iya, kecuali di luar penuh, baru sini kepake. Iya, benar-benar. Ya. Benar. Sepertinya gitu sih. Dan dua ruangan ini sama ya, Mas? Sama. Sama ya? Sama. Dua ruangan ini sama ya? Jadi ini ruangannya platinum room juga guys yang di sini nih untuk harga-harganya. Ini harga offline ya, kalau di online kalian cek juga. Cuma ngomong-ngomong mas, ini kalau yang nonton ini dia pengen nyewa itu selain offline di aplikasi apa mas? Mungkin kalau untuk aplikasi online-nya online? Itu di tiket.com dan Agoda. Cuma dua? Cuma Traveloka nggak ada. Cuma oke guys, sebagai informasi sedikit ya, kalian cek di sini ya. Ini untuk harga silver room, gue cek di tiket.com harganya sekitar 200 ribuan. Ya, lebih mahal. Mendingan kalian beli di offline. Tapi kalau untuk platinum room, itu gue cek 250 ribuan ya. Kalian lihat di sini nih, ini ada buktinya di Agoda. Itu malah lebih murah di online. Jadi kalian gini, sebelum kalian datang, kalau mau murah-murahan, kalian cek aja di mana yang termurah. Kalau offline rasa lebih murah di offline, kalau online lebih murah di online. Nggak ada penambahan biaya kan? Nggak ada. Misalnya di online 250, yang platinum room harga 300 di offline, itu bisa kan? Bisa. Nggak ada. Bisa. Harus nambah 50 sih. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Aman ya? Ini okay. Kebanyakan juga reservasi itu kebanyakan lewat Instagram dan WhatsApp. Soalnya lebih murah mas. Oke, iya. Itu kan kalau Instagram dan WhatsApp kita jatuhnya offline. Iya, offline. Ya, benar, sama aja. Berarti kan yang saya bilang kalau misalnya di online lebih murah, silakan beli di online. Tapi kalau dirasa online lebih mahal, silakan offline, WA langsung. Gitu aja. Nanti IG-nya juga ada. Pokoknya 5 detik ada 2 nomor WA dan 1 IG. Dan untuk penyewaan Jeep dan sewa motornya bisa kalian tanyakan. Ingat ya, kalau misalnya di weekend, long weekend, jangan tiba-tiba datang langsung mau Jeep. Karena bisa nggak ada. Bisa nggak ada. Dan motor juga ya. Iya, motor. Jadi harus kalian booking dari jauh-jauh hari di DP. Misalnya saya mau ruangan ini untuk berapa hari, motor untuk berapa hari, dan Jeep-nya untuk berapa hari. Ya, kalian tinggal ngomong aja lah. Oke, mas. Thank you. Okay. Kita ke yang satu kamar lagi yang nggak ada varian di sini ya. Iya. Jadi ada dua apa satu? Apa kamarnya? Kamar yang nggak ada di sini. Ada dua. Dua. Soalnya kamar mandi dalam ada jendelanya, dan juga ada kamar mandi luar double rooftop. Siap. Oke, kita lihat. Kita ke bagian belakang penginapan ini, tapi sisi yang berbeda ya. Iya. Nggak apa-apa. Tembus ya dari sini ke sana ya? Nggak. Iya, harusnya bikin tembus. Di sini juga ada buat anak-anak main ya? Iya. Area ini kamar apa mas? Ngomong-ngomong. Ini kamar platinum sama. Oh toh, oke. Okay. Platinum. Sama. Ini juga. Ini juga, ya ini yang ada jendelanya yang ini mas. Oke. Okay. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat yang ini dulu. Boleh. Ini sama ini sama kan? Satu sama dua sama. Sama. Kan? Ini kalau di aplikasi udah pasti nggak ada dong? Nggak ada. Kalau di sini kita bilangnya apa, Mas? Bilangnya di sini platinum best view. Kalau di sini kan terkenalnya best view-nya. Karena terdapat view-nya kalau di sana kan udah tertutup semua. Oke, ini platinum best view. Iya. Tapi ini posisinya nggak ada beranda kan? Nggak ada bisa ngeliat pemandangan cuma begini doang kan? Iya. Tapi bilangnya best view. Oke, ini harga berapa, Mas, kalau offline? Kalau offline sama mas harganya 300. Oh ini sama. Sama. Sama seperti platinum. Ini sama seperti platinum, cuma dia bedanya sisi peletakannya agak di samping ya. Kalau yang itu kan dekat parkiran mobil, kalau ini sisi sampingnya. Ini harga 300, kasih lihat WC-nya. Ya sih sama sih kayak platinum, sama. Cuma saya rasa ini lebih gede sedikit. Iya. Dibanding platinum, soalnya dari kasur ke sini aja masih gedenya masih lumayan. Luas. Mungkin kalau tambahan extra bed masih banyak yang di sebelah sini. Iya, iya. Di kamar sini. Oke. Dan dia ada pemandangan ini ya. Iya. Ada kaca jendela. Oke, ini ada dua platinum room. Kita ke atas lagi. Berarti kamarnya banyak juga ya. Total semua varian ada berapa, Mas? Total semuanya ada 26 kamar. 26 kamar ya. Banyak juga ya.
Dan kita sekarang ke kamar yang paling terakhir ya, guys. Yeah. Kamar best view atas. Best view atas. Untuk harga berapa, Mas, yang ini? Yang ini harganya seperti platinum, Mas, 300. Seperti platinum. Platinum 300. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini platinum yang best view ya, yeah. Best view-nya bisa ngeliat pemandangan. Kalau platinum bagian atas kayaknya belum ada nih, kecuali yang di sini ya. Iya, yeah, kecuali yang di sini. Ya kan, kalau kita tadi yang di atas adanya yang silver yang murah dan adanya yang twin bed. Twin cuma bed. Kalau untuk yang platinumnya di atas belum ada. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian kalau misalnya mau platinum cuma versi atas. Coba kasih lihat pemandangannya, Rangga. Ini kalau kalian lagi cerah, Gunung Telemoyo kelihatan banget. Ini ada dua ya, Mas? Iya. Dan di sini ada pemandangan lagi? Ada rooftopnya. Waduh. Wah, ini buat anak muda doyan banget nih. Buat yang baru nikah nih boleh banget ya. Iya. Honeymoon-honeymoon. Iya, honeymoon-honeymoon. Tapi sekali lagi, untuk yang kesini ada syaratnya ya. Kalau nggak salah harus pasangan yang resmi ya. Iya, harus pasangan resmi. Iya, namanya juga gue sos tombo ati syariah. Syariah. Ingat kata syariah ya. Tapi ini sama sebelah sama ya? Sama, sama. Kalau saya sih bilang ini paling bagus sih. Yang ya, sini. Paling bagus dengan catatan best view ya. Cuma kalau misalnya untuk dalemannya ini juga udah agak lama juga sepertinya. Lama. Seperti ada di sini ada agak karat sedikit. Coba kesini. Ini udah paling awal. Yang oh iya, bangunan. Udah agak karat sedikit di ininya dan ininya juga karat-karat ya. Tapi dengan harga 300 malam minggu sama aja, long weekend sama aja. Sama Mas aja. Kalau misalnya di hari-hari kayak lebaran biasa ada kenaikan nggak? Nah, kalau di kecuali di hari malam Natal tahun baru, lebaran itu beda harga. Kalau di Natal tahun baru itu masih sama, Mas. Masih sama? Masih sama. Kalau di lebaran, libur lebaran? Libur lebaran itu kemarin ada kenaikan. Sekitar? Sekitar 2 kali harga sih. Oke, masih normal sih. Soalnya kadang, masih banyak yang nyari juga. Iya, kadang sampai 3 kali lipat kayak di Dieng ya. Banyak orang yang tiba-tiba 3 kali lipat. Iya. Oh ya guys, ngomong-ngomong di sini ada 2 gunung yang bisa kalian lihat. Itu Gunung Andong. Nggak kelihatan loh. Ya, di depan Gunung Telemeo, di belakang Gunung Andong. Gunung Andong, iya. Waduh, kalau lain kali kalau gue kesini, gue nginep sini aja deh. Kemarin gue nginep yang kabin karena gue budget gue kan mepet. Gue cuma mau yang murah-murah aja. Tapi kalau beda 100 dapat yang kayak gini. Dan kalau di online gue cek yang kalian di sini bedanya 2,5. Jadi beda 50.000. Mendingan gue pilih online, ambil kamar yang ini bisa ngeliat 2 sisi gunung. Keren sih ini sih. Ini best view banget bener. Gak sesuai namanya. Platinum Room Best View ya namanya. Iya, Platinum Best View. Keren, keren. Oke, Mas. Udah cukup. Okay. Diajak kelilingnya, makasih banyak. Siap. Dengan Mas siapa tadi? Mas Royan. Mas Royan ya? Yeah. Ya, saya Vicky dari Traveling Budget Mini. Guys, mudah-mudahan dengan video ini, kalian yang bingung mau ke Gunung Telemoyo atau wisata sekitarnya bingung mau nginep di sana, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, namanya Guest House Tombo Ati. Di jalan apa, Mas? Jalan Kopeng Magla. Kopeng Abla. Ada nomornya? Ada nomornya. Nomor WA. Enggak, nomor. Nomor jalannya enggak ada. Enggak ada. Enggak pokoknya ada. Jalan. Di jalan ngablak ngerabak, maaf. Ngablak ngerabak. Oke, okay, ya. Dan untuk lokasinya gampang banget. Ikutin aja titik lokasi di deskripsi gue. Tinggal klik aja nanti otomatis ke Google Map. Langsung diarahkan ke sini. Dijamin gak bakal masalah. Karena gampang banget. Pokoknya dari pintu masuk utama ke Gunung Telemoyo. Dari gapuranya. Kalian jangan belok kanan. Kalian lurus aja masih di jalan utama. Turun sedikit. Nanti ketemu di sebelah kiri ya. Oke, okay, Mas. Dengan... Mudah-mudahan video ini tambah laris manis. Amin. Gusos Tombo Ati yang ada di Gunung Telemoyo. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you. Oke, Mas. Mantap. Guys, sekarang kita main drone ya. Biar apa main drone? Gunanya bukannya buat pamer. Bukannya gue bilang, wih keren bisa main drone. Bukan. Ini buat supaya kalian bisa ngeliat seberapa besar sih penginapan ini dari atas. Dan kira-kira view depan dan belakang apa aja. Bener nggak apa yang gue bilang? Takutnya kan gue dibilang tukang hoax nih. Makanya gue pakai drone. Oke. Rekaman dimulai dari tangan gua begini. Kita nyalakan dulu. Nah, ini gua sama Rangga.
Anginnya kencang ya kayaknya. Kencang bang. Tuh, anginnya kencang banget guys. Kita mundur lagi. Ada tiang listrik, hati-hati ya. Oke, ini gua sama Rangga, gua naik dulu ya. Naik terus. Naik, 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 cari aman. Oke. Nah ini gua dari atas ketinggian homestay ini ya. Nah kalian lihat ya, itu ada burung ngapain tuh ngejar gua? Enggak, bukan. Nah di sini ada jalan ya. Jadi kalau kalian ke kiri ini ke arah wisata Telemoyo, kalau ke kanan gua kurang tahu, kayaknya ke kotanya kayaknya sih. Gerabak. Dan kita naikin gimbalnya. Nah di sini adalah Gunung Andong ya, karena gue di belakang homestay gue ya. Sekarang kita maju lagi ke depan. Kita ngelihat posisi yang ada di depan kita. Nah ini area penginapannya yang gak terlalu besar ya guys. Nah ini kamar yang gue tandain, yang gue bilang best view. Dan di belakangnya masih banyak kebun-kebun kosong ya. Oke, kita putar balik. Kita mundur lagi, kita main tinggi dulu biar aman. Ini kalau penampakan dari belakang ya. Dan seperti yang gue bilang ya, kalau base view itu ada beranda depan dan belakang, yang gue tandain itu adalah kamar base view. Kita lihat gimbal, kita naikin. Nah ini adalah Gunung Telemoyo. Cuma sayangnya lagi berkabut. Cuma kemarin waktu gue sore datang tuh mulus banget ya. Maksudnya pemandangannya cakep banget. Oke guys, jadi di sini adalah kamar yang best view yang gue tandain ya. Sekarang kita balik dan gue rasa cukup untuk main drone-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian kesimpulan ya. Seperti biasa setiap gue nge-review penginapan pasti ada kesimpulan. Kesimpulan itu Xperia ketika gue nginep dan kelebihan dan kekurangan menurut versi gue. Ingat sekali lagi menurut versi gue ya, karena tiap orang pendapatnya berbeda-beda. Oke guys, menurut gue Tombo Ati Wisos, Wisos Tombo Ati yang ada di kaki Gunung Telemoyo sebelum masuk ke Pura Telemoyo, di jalan utamanya itu ada Wisos namanya Tombo Ati. Menurut gue dengan harga 200.000 menurut gue sih rekomend banget ya, apalagi harga yang 300. Nah kebetulan di tiket.com yang harga 300 itu sering lebih murah, kalian lihat di sini ya. Kalau yang 200.000 yang gue nginep malah lebih mahal di online. Jadi saran gue, kalau kalian mau nginep mendingan cek di online dulu. Kalau serasanya yang namanya di atas gue ya, pokoknya Platinum Room kalau nggak salah, itu harganya 300 offline. Kalau di aplikasi lebih murah, kalian beli aja. Jadi kalau di aplikasi ada 3 varian. Anggap aja varian pertama itu yang paling murah 200 offline, kedua itu yang 300 offline, keempat itu yang 400 offline ya. Jadi kalau di aplikasi yang keduanya lagi murah nih, seperti di sini, kalian beli yang di sini. Kenapa gue belum beli di sini? Karena di sini ada best view, namanya Platinum Room best view yang harganya 300.000 offline-nya. Kalau online-nya 2,5 itu bisa ngeliat Gunung Telemoyo dari depan, dari belakang Gunung Andong. Jadi kalian di tengah-tengah gunung tuh, wah cakep view-nya. Kayak di video ini, cakep banget. Dan menurut gua kalau yang harga 200, menurut gua hitungan rumah minimalis gitu gede loh. Gede banget rasanya, dan di dalamnya udah ada TV dan peralatannya super lengkap ya. Persabunan semua sudah dapat, handuk sudah dapat. WC-nya memang di luar, tapi air panasnya adem banget. Air panasnya panas banget, pokoknya panas banget, mantep banget. Dan di sini udaranya juga cenderung sejuk, kayak di puncak. Kalau malam subuh lebih dingin lagi di puncak, kayak di Ciwidey atau di Lembang. Menurut gua kalau subuh di sini dingin banget. Pokoknya malam menjelang subuh dingin banget di sini. Oke, kelebihannya apa aja mas? Kelebihannya yaitu persabunan lengkap ya kan, ada TV smart TV, bisa nonton YouTube ya kan, WiFi dapat, terus air panas mandi dapat, terus handuk dikasih, terus lokasi strategis di sini bisa nyewa jeep, nyewa motor ya kan. Terus apalagi di sini ada restoran yang seperti gue sekarang tempati. Banyak area-area yang kalian bisa makan sembari nongkrong. Dan kalau yang 200 rata-rata sih semua varian kamar tuh ada base view-nya. Kayak di yang 200 depan jendela gue bisa lihat Gunung Telemoyo. Cuma kalau Gunung Andongnya nggak kelihatan. Menurut gue itu kelebihan-kelebihannya. Dan menurut gue mantep banget penginapan ini. Dan kekurangannya menurut gue, paling kekurangannya kalau yang harga paling murah, WC-nya di luar, WiFi-nya nggak terlalu kenceng. Udah sih menurut gue itu aja kekurangannya. Dan gak ada kolam renang dah mungkin, dan gak dapat breakfast ya. Tapi menurut gue
dengan semua itu nggak ada masalah sih, karena gue nyewanya juga murah, cuma 200 ribu. Guys, mungkin udah dulu video gue tentang penginapan resort yang ada di Gunung Telemoyo. Buat kalian yang sering nanya gue, mas, penginapan yang budget minimum di daerah Telemoyo dong, saya pengen kesana tuh, bingung mau gimana. Ini nih pilihan kalian, tapi ingat sekali lagi di sini syariah. Yaudah guys, mungkin udah dulu video gue tentang penginapan yang dekat Telemoyo. Kalau kalian mau nonton video gue tentang melihat sunrise Telemoyo, ada di video yang lain ya, kalian cek aja. Jadi gue di sini hanya bahas penginapan ini. Oke, sampai ketemu di next video dan nonton video gue yang lain juga. Ingat selalu dukung gue dengan cara like video di share kalau nggak share, dan pastinya subscribe juga dan dukung gue dengan super thanks yang berapa aja gue terima selama kalian ikhlas, karena sekali lagi juga terbatas. Oke guys, salam dari Telemoyo. Salam ya teman-teman gue yang ngomong slogan gue. Thank you. Traveling budget mini. Jangan lupa subscribe, like dan komen.